Jam berapa? Jam berapa kau titip tadi? Tadi Prabu. Berapa puluh paket? Berapa puluh paket? Berapa puluh paket? Berapa puluh paket? Kau jangan main ilmu kau. Tak ada ilmu apa? Berapa paket? Oh, nang lepak. Ada 20. Dua tersangka pengedar sabu-sabu yang sudah diincar polisi disergap di Desa Tanjung, Kampar Riau. MR dan MI tak berkutik saat digerebek petugas di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Oh ya, jadi kami dari tim Osnal Tanjung Polres Kampar sudah mengamankan dua pelaku, yaitu di Desa Tanjung, Kecamatan Kampar Utara. Itu kami mengamankan dua orang dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 38 paket. Di dalam botol apa kau taruh? Botol kotak. Sama siapa kau kasih? Jam berapa? Waktu itu dia di mana? Kayak mana kau cara ngasihnya? Ini apa kau bilang sama dia? Apa isinya? Kedua tersangka sudah menjadi target berapa polisi banyak? Karena maraknya peredaran narkoba di wilayah itu. Oke, aku hitung, kau sini kau. Kau pagi jam berapa dikasihnya? Ini semuanya. Jangan lebih besar 10. Setelah dikasihnya, gimana paket ini kau taruh? Kau kantongi kau apain? Belakang mana? Belakang sana. So, itu kok di situ lagi posisinya? Ada yang mau? Baru kau pindahkan? Ya, ini dia barangnya. Ini semua. Ya, ini semua. Ya, Pak. Itu selain itu lagi ada satu lagi. Gimana? Ada lagi ku simpan. Sudah kami geledah. Jadi untuk terduga pelaku itu kita bawa ke Satgas Narkoba Polres Kampar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan pasal yang kita kenakan yaitu pasal 112 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 tentang narkotika. Cuma ancaman 5 tahun. Tunggu, Pak, ya.